Jadi ini di pik ada kelihatan ada orang foto-foto juga, jadi kita coba untuk situ ada apa, penasaran. Nah ini ternyata namanya Gerbang Jalasena. Apa itu? Kita coba lihat ini ikonnya nih kayaknya. Keren. Coba masuk. Kayaknya beda lagi nih. Bukan pantai pasir putih pik lagi kayaknya. Tapi apa ya? Coba lihat. Jalur Jalan Sena. Jalasena. Jalur jalan sehat dan sepeda santai. Oh, itu artinya tuh. Artinya adalah rute jalan sehat dan sepeda santai. Rutenya di mana? Ini rutenya. Coba lihat ini apa nih? Jalan ini sehat pulau. Sepeda santai. Rute atas. Rute bawah. Oh, itu. Jalasena. Jalur okay. Sehat. Nih, kita mau lihat ke atas ini nanti ada apa. Oke. Okay. Saksikan terus. Kita lihat. Wah, gila. Pantainya, lautnya. Ini bagus nih. Tempatnya bagus nih, lihat dulu sekitar keliling. Jadi, kita parkir di sana. Mobil parkir sana. Dan sini kelihatannya motor bisa parkir sini ya. Kelihatan sih bisa. Soalnya motor-motor banyak yang melintang sini, mungkin bisa parkir motor kesini. Gak harus mobil. Kita lihat sini sekarang. Wih, kita lihat. Banyak kapal-kapal. Kapalnya banyak. Ini kita lihat dulu sekitarnya. Sepi ya dibanding pantai pikniknya, lebih enak sih nih kalau malam-malam atau sore di daerah Jalasena. Nih selanjutnya, ini ada kapal. Dia kapal apa ya, kok kayak agak jelek gitu. Mungkin yang tahu bisa komen. Kapal apa ya, agak jelek dia kapalnya, karena udah lama. Bakar gitu bentuknya ininya, kapalnya. Nah ini juga ada wastafel, normal biasanya. Ada wastafel. Kita coba nyala nggak nih? Coba aja. Coba nyala ternyata. Nyala dulu. Oke lanjut. Jadi ini viewnya. Dan bagusnya karena ini ada apa, pembatasnya tuh gini gitu ya. Oh, di pantai ini kan beton gitu kan, beton. Ini tali-tali tambang gede. Bagus nih. Ini di pik juga. Karena pik itu luas banget. Pantai Indah Kapuk ya pik itu. Angin kencang juga. Ini view-nya luas banget. Lebih view-nya beda sama pantai pik ya kelihatannya. Nah, itu ada perahu nelayan. Perahu nelayan, kita zoom dulu. Ini kosong nih. Dia orang juga bisa panas gitu, panasan bisa ada tempat teduhnya ya. Ini dari arah lautnya yang ngelihat ke sana, ke parkiran sebelah sana. Dan motor juga bisa kesini ya kelihatannya. Baratnya dari parkiran. Lihat. Lebih mendekat.
Oke, selanjutnya di pantai Jalasena ini juga ada musola ya. Jadi kita sholat, bisa tetap sholat di sini. Meskipun suasana hawanya tuh panas banget. Dan ini parkirannya. Parkirannya juga luas. Dan ada Indomaret. Indomaret drive thru. Nah, ini orang sini tuh entah karena mau ke Indomaret atau mau foto-foto di sini, enggak tahu. Oke. Demikian review dari Pantai Jalasena di Peak 1, sorry. Di Pantai Maju ya, Pantai Maju Peak 1. Oke. Jangan lupa subscribe dan like jika suka video ini. Dan saksikan terus video-video selanjutnya, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.